wong nama teh aya mobil nongkol kita nanaon. Alus, alus. Nges 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 alus, alus. Dari Ciamis. Berapa jam, Bang, ke sana, Bang? 2 jam kalian betul. Berhenti. Dorong-dorong. Oh, Ciamis Pangandaran kurang lebih 2 jam setengah lah. Belum, karena ini udah malam sepi. Belum ada ya. Entar lu gua dari luar. Oke, semoga kita diberi keselamatan. Amin. Ciamis mancing dinamis, mahayuna ayuna kadatuan. Pake nagawe rahayu, paken hebel jaya di buana. Bau gak sih, Salma? Pangandaran. Sekitar pukul 2. Kita udah sampai di Pangandaran tuh. Keren. Di pagi hari ini udah di sini. Lu kayak lu di mandi. Horizon, guys. Pinggir pantai. Jadi besok, bukan besok, nanti siang kita bisa langsung lihat pantai. Apa, Bang? Horizon. Oh iya ya, R-nya mati. R-nya mati, guys. Assalamualaikum. Alhamdulillah, setelah perjalanan agak lumayan lah ya. Kalau dari Ciamis 2 jam setengah. Tuh, kita baru sampai ke sini. Tahu kamar berapa nih? Kamu ngikutin ke sini kita kan. Malah ngikutin. Kamar berapa? Sono gitu. Ya ilang gitu malah ngikutin untuk orang. Kampret. Mana? Mau tempat se enak apapun, semewah apapun, yakin guys, menurut saya tempat paling nyaman itu adalah tidur di rumah. Di sini. Hi Miss. Oh. Apa, Bang? Nasi. Mana? Sama mi. Emang boleh campurin gitu? Culang-cileng kesana nunggu apa? Culang-cileng? Ini nungguin apa namanya tadi? Apa? Telur-telur. Masih kurang? Kurang. Ya elah. Enggak, kan bagi itu kan banyak. Di pantai ini kita. Kamar males. Kenapa? Katanya ada AC batuk ya? Ada AC, kena AC batuk deh. Norak banget ya? Norak banget kita kayaknya. Mau bunuh diri, Bang? Kentut. Jangan dulu lah, utang masih banyak juga. Bini masih muda. Mau ditinggal baik. Seru lah. If I was smart, I'd find you a star, and we could be in love, lighting up the dark. But there's nothing I can do. Ya, jadi kita mau nih Kang Bilal nih. Oke. Okay. Nih Kang Bilal dari Gema TV. Yoi. Kalau yang kita dengar biasa di jam-jam tertentu itu bukan Gema TV. Apa? Gema Ajan.
minta ke balai desa ini buat ngurus kejelasan surat penyuratan. No, ada orang legalnya dari di belakang sih. Salma, nyai dulu Salma. Nanti yang ngurus ke balai desa Salma teman kita. Mungkin ini urusan yang bakal dia urus terakhir ya. Sehat-sehat ya. Doain juga kabayunya biar sehat. Sehat. Amin. Bawa pianonya. Ini kemarin. Ya, ya. Siap. Makasih ya. Ya. Mas Kainnya enggak ada? Enggak ada. Aduh. Dah. Mana? Udah lapar seharian. Eh, Bang ya. Apanya? Apa? Yang mana? Anginnya kenceng banget dong. Gak ada yang surfing. Gak ada. Sini gak ada. Sini aja. Dulu bang. Hei, makan dulu ada tuh sih. Gak bisa nanti bang et deh ya. Bang, oke. Alhamdulillah, ya. Kita udah sampai Ciamis nih. Makasih banget bang ya. Sama-sama. Bang. Kita hari ini 2 hari ya kita barengan nih. Alhamdulillah kita. Ya, tuker pengalaman dan juga kita tuker apa namanya sharing-sharing gitu bang ya. Sharing. Alhamdulillah banyak banget ilmu banyak yang bisa saya dapat dari abang nih. Sama lah. Iya, alhamdulillah. Pokoknya jangan berhenti jadi orang baik lah bang ya. Amin. Teruslah memberikan kebahagiaan buat sesama. Dan satu hal yang semalam kita dapat ilmu itu apa namanya membahagiakan orang itu bisa kita lakukan dari hal terkecil, nggak harus dengan duit. Nah, pokoknya pikiran pikiran tentang duit membuang dulu lah. Terus satu lagi bang, abang harus bicara tentang kita banyak nih yang kalau konten-konten kayak gini itu orang yang ada yang komen mungkin nggak ngaruh sih buat kita, cuman kita harus harus lurusin juga nih kalau misalnya komen apa sih kontennya ngejual kemiskinan, jual kesusahan orang gitu. Coba bang harus sampaikan bang nih. Itu bukan menjual kemiskinan. Kalau kita ngelihat dari sisi kalau kita ngelihat nih, terus kita ngelihatnya nyari yang jelek-jeleknya aja. Timbullah kata-kata ngejual kemiskinan, ngejual kesedihan. Tapi sepanjang konten itu jalan terus, udah berapa orang susah, udah berapa orang miskin yang alhamdulillah asbab kita punya konten banyak yang kebantu. Benar. Dari situ aja liatnya. Jadi jangan dari sekecil keburukannya gitu ya bang. Iya, orang kalau kita fokus keburukan mah ya. Ya ada aja. Cuman kalau kita nyari kebaikan, lihatlah kebaikan orang lain walaupun sekecil biji zahroh, biji sawi. Oke betul. Jadi kalau misalkan lihat keburukan setiap orang mah nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya kan kita nggak sempurna ya. Nah iya makanya. Jadi liatnya sebetulnya sih buat saya pribadi nggak ngepek bang dengan komenan kayak gitu. Cuman kita harus maksudnya buat edukasi aja gitu buat teman-teman. Jadi lebih baik ketika nonton itu teman-teman niatkan untuk ibadah ya bang ya. Amin. Jadi pahala karena perputarannya adalah gimana bang kalau kita niat ibadah. Niat ibadah nanti kita bakal Allah ganti pakai apa yang kita pengen. Tanpa kita minta, tapi Allah realisasiin tuh yang kita pengen kalau kita niatnya ibadah, insyaallah. Oke, jadi setiap kalian nonton, setiap kalian klik itu menjadi ladang pahala sebetulnya bang ya. Iya, karena dari adsense kalian si yang punya konten akhirnya punya pendapatan.
Nah pendapatannya itu diputerin lagi buat ngebantu orang lagi, berputar terus tuh yang nonton akhirnya menghasilkan AdSense, AdSense menghasilkan duit buat yang punya konten, yang punya konten berputar terus berbagi sama orang lain, akhirnya ya kalian juga bagian dari sedekahnya orang-orang yang bikin konten untuk membantu orang lain. Kalian juga ini iya, itu ada pahalanya. Iya, dengan kalian subscribe, dengan kalian nonton itu kan dapat pahala perputaran gitu loh bang ya. Iyalah. Iya, jadi jangan pernah berpikir ah rugi gue nonton kayak ini. Enggak, kalau diniatan ibadah, insya Allah itu menjadi ladang pahala juga buat kita semua. Amin. Oke lah, mudah-mudahan teman-teman ya ini menjadi apa awal mula kita silaturahmi terus mengalir ya bang ya. Amin. Silaturahmi amin. Terus kalau Allah beri kesempatan kita ketemu lagi, kita bisa sama-sama sharing lagi lah bang ya. Siap. Ini bang nama apa namanya medsos apa bang? Medsosnya Instagram Daya Tarik 05, okay. TikToknya juga Daya Tarik 05. Oke, okay. Siap. Nah ini juga bang Dayat, nanti dia juga suka tampil di channel YouTube Bapau Family teman-teman. Bapau Family Official. Iya benar sih? Iya benar, Bapau Family Official. Nah itu teman-teman suka ada tuh bang Dayat. Nih bang Dayat artisnya loh di sana. Bisa aja, makanya gitulah teman-teman, terima kasih banyak. Saya nggak bisa bisa membalas kebaikan teman-teman semua yang selama ini support saya dari nol banget sampai titik sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang membalas. Kaya teman-teman, ketika kita memberi sejatinya kita sedang diberi. Ketika kita memudahkan segala urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan segala urusan dunia akhirat kita. Amin. Assalamualaikum.